Selamat siang teman-teman dari perwakilan Pinem di Jalan SM Raja. Saat ini sudah bersiap-siap bus Pinem kelas ekonomi. Rute Medan menuju Mahato, nomor pintu 691. Biasanya bus Pinem ini memang full paket dan terkenal dengan garangnya. Walaupun busnya sudah tua, tapi tenaganya jangan diragukan. Jadi inilah bus Pinem rute Medan Mahato. Pemain lama ini, tapi headlampnya keren. Ini sudah pukul 15.37. Sebentar lagi akan diberangkatkan. Ini hanya agen persinggahan aja untuk naikkan barang atau penumpang yang masih ada. Jadi biasanya bus Pinem ini banyak barang. Contohnya itu ada sepeda motor di atas. Beginilah penampakan dari bus Pinem. Dan di sini juga ada bus Sampagul Medan Sidempuan. Biasanya juga Sampagul ini full paket ini. Ini lagi bersiap-siap. Itu. Ada banyak paketnya kan. Di sini juga banyak pencucian bus. Ada Putra Pelangi lintas timur ke Jakarta. Ada Halmahera. Ada Barumun. Inilah penampakan bus Pinem dari belakang. Jadi untuk yang mau berpergian ke Ujung Batu Rokan, Kota Lama, ini nomor HP-nya bisa dihubungi. Dan di sini juga sedang ada Putra Pelangi. Ternyata Putra Pelangi ini lintas timur tujuan akhir Bandung. Sana juga ada Bintang Utara, ekonomi luxury. Dan ada yang super VIP juga, Bintang Utara Putra. Sebentar lagi akan berangkat ini bus Pinemnya. Jadi buat yang nanya di mana Rokan, di mana Mahato? Mahato itu nama daerah di daerah Rokan Hulu kalau nggak salah. Jadi biasanya dari Medan ke Rokan Hulu itu waktu tempuhnya sekitar 11 jam. Jadi sekian video review bus Pinem. Nanti akan kita coba bagaimana sensasi dengan bus Pinem. Terima kasih, selamat sore. Terus, kiri. Terus.
Hahaha.